Di morp membuat tim menjadi 3, tapi masih ada Osora yang kembali ke Ararkin dan juga Lover. Kali ini Aura bakal mendapat PR sedikit dari tim Morphia yang juga pengen masuk dalam circle. Timing kali ini. Sabar, sedikit 7 kill sudah untuk Lover. Awal yang bagus banget, terlihat juga Aura. Belum tembak, masih di hold. Yeah, dia pengen sabar, pengen menunggu Ken maju dari sisi kanan. Tapi Ken sendiri lagi berusaha muterin circle, pengen mengambil sisi jauhnya. Dia pengen menghabisi semua tim yang berlari. Tapi kali ini Ken yang terlihat oleh seorang Slayer, tapi rumput masih menjadi penghalang Slayer untuk dapetin kill. Tebas dulu ilalangnya. Potong lu, Slayer. Ada Zabrol yang masih merayap juga. 6 kill total untuk Morph, tapi mereka tinggal 2 pemain. Lihat main berondongan dari Zabrol, kita bisa mendapatkan drone dan juga Aura. Ken sudah di-knockout oleh Slayer dan bahkan di-finish. Itu banget, tinggal warung yang tersisa kali dari RRQ. Akankah dihabisin kali ini? Rensky, cukup enak posisi dia. Lovre menjadi bahwa RRQ udah mati. Dia langsung maju ke depan untuk men-secure tempat dari tim RRQ. Iya, tinggal nabrak juga. 2 orang sudah knockout RRQ. Tinggal 1 ya, tinggal warung. Ya, tinggal warung. Tinggal lagi berusaha untuk revamp RRQ juga. Lagi dari posisi juga, ini Rensky dan kawan-kawan punya looting yang cukup oke juga. Zabrol lumayan pecah-pecah, tapi harusnya bisa bertahan sementara waktu. Healing juga masih ada, dia langsung lepasin tas, dia langsung melakukan cacing-cacing gaming. Ya, tembakan itu lepaskan drone, di take down oleh Zabrol. Jadi Morp membuat ini menjadi 3, tapi masih ada Osora yang ternopal juga 1 untuk 1. Terjadi refrag, dan too easy. Terlalu banyak mungkin pemain-pemain dari Lufre. Tinggal 2 tim lagi, RRQ dan juga Lover. Kali 2 lawan 4 kondisinya. Terlihat Lover akan mereka dapetin chicken yang mereka sudah inginkan. Tipis banget. Lover juga pengen chicken. Mereka butuh naik ke dalam top 8 dengan selisih yang cukup tipis. Mungkin dengan WCD mereka bakal menggantikan posisi peringkat ke-8. Mungkin aja, karena sekarang kita bakal lihat dari Lover ya. Mereka sudah sangat dekat dengan barrier top 8. Iya. Kalau sampai sebelum targetnya, Twizy bakal disperdam sama Warung. Belum ketemu juga, Nerpeko sudah tumbangkan. Tinggal dikit lagi. Ini Warung bakal tumbang dan Lover dapatkan chicken dinner penutup hari ini. Dengan total...